Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat. Selamat jumpa lagi. 3, kali ini kita 2, mau 1, angkat. Maaf ya, suara 5, semut gede. Sering tentang panen di kebun kali ini. Memang hampir mirip dengan video yang kemarin, tetapi ini beda. Ini kali ini edisi panen di kebunnya di minggu kedua Februari 2021, yaitu panen ubi jalar ungu. Semut juga makan, seringnya punya sebagai ubi Jepang. Ubi jalar ungu ini merupakan bentuk lahan kapling kebun yang ditumbuhi oleh gulma, rumput gulma. Jadi ini tidak kelihatan tangan bapak, merupakan ide yang cukup baik buat saya. Kemudian umurnya ini sekitar 5 bulanan, kurang lebih 5 bulanan, dan dapat hasil seperti ini. Hasilnya yang saya dapatkan kurang lebih 15 kilo untuk area sekitar 2 kali 2 meter gitu ya. Kemudian selain itu, panennya kali ini adalah dengan kangkung organik. Kemudian daun sop yang saya rempel gitu ya. 1 menit bagian-bagian yang besar. Nah, ini yang sudah dipanen. Kemudian ada cabai besar, merah, hijau. Kemudian ada juga terong kecil itu sudah masak. Itu juga dipanen. Dan kangkungnya juga kemarin dijual, kemarin itu seharganya 17.000 satu kresek besar itu. Oh iya, tetap niat ya. Nah, dia juga alhamdulillah dengan ini yang untuk dikonsumsi di rumah dan dibagi. Nah, ini ada juga waktu itu kangkung. Ini kangkungnya satu kresek besar gitu, yang dalam plastik putih ini kan. Nah, ini warungnya tempat kita jual, menjual